Spesial hari ini, kali ini saya bersama dengan Anim pula berada di set ini untuk kita bawakan seperti yang Anim katakan sebelum kita berhenti rehat tadi berkenaan dengan keselamatan. Skopnya agak luas tapi kita nak bawakan kepada dua perbincangan itu keselamatan pesakit dan juga keselamatan ubat-ubatan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi Anim, kita bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Aisyah binti Abu Bakar. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Terima kasih. Kali pertama ya? Sebenarnya untuk RTM pernah, tapi untuk TV3 first time. Okey, jadi bersama dengan Ketua Penolong Pengarah juga Program Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, Encik Muhammad Zihan Mustafa. Okey, kita mulakan dengan Selamat Hari Farmasi Sedunia lah, Encik Zihan. Seorang farmasis kan. Kita sebelum bertanyakan soalan pembukaan kepada kedua-dua panel kita di studio ini, kita nak bawakan kepada anda juga, jika terdapat sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di talian 0377261603. Boleh bertanya secara langsung kepada kedua-dua pakar berkenaan dengan keselamatan pesakit dan juga ubat-ubatan ini. Tapi yang pertamanya mungkin doktor boleh terangkan berkenaan dengan perbezaan di antara doktor sendiri dan juga ahli farmasi kita di sebelah ini. Bagaimana sebenarnya untuk difahami oleh penonton kita di Malaysia ini? Saya sebenarnya unit kami ataupun unit keselamatan pesakit di Kementerian Kesihatan Malaysia bertanggungjawab terhadap keselamatan pesakit secara overall. Keselamatan pesakit ini adalah sebenarnya inisiatif untuk kita mengelakkan daripada berlakunya kesilapan-kesilapan semasa kita memberi rawatan di hospital atau di klinik. Jadi inisiatif ni adalah meluas dan salah satunya daripada itu ialah mengelakkan kita tersilap bagi ubat, ataupun tersilap bagi dosnya tak betul ataupun tersilap bagi kepada pesakit lain sebab nama dia nak dekat-dekat sama sebelah-sebelah, duduk di katil sebelah. Jadi kita nak memastikan sistem kita tu betul supaya kita tidak berlaku keadaan sebegini. Jadi manakala keselamatan ubatan salah satu daripada payung keselamatan pesakit. Kalau sebagai ahli farmasi pula, kita selalu dengar ahli farmasi tapi nak dengar sendiri daripada Encik Muhammad Zihan, bagaimana sebenarnya tugas dan juga penglibatan sebagai ahli farmasi. Tugas dan pelibatan ahli farmasi dalam bidang dalam kalau konteks hari ini perbincangan medication safety ini, sebenarnya dia adalah safe netting, nama dia. Safe netting maksudnya kalau perasan ke tidak, pesakit unit terakhir yang dia akan pergi mesti dekat farmasi sebab dia nak ambil ubat sebelum dia balik rumah. Langkah terakhir ni bila dah cakap jumpa farmasi tu dah happy lah. Sudah happy lah, dah dapat surat ubat, dah ambil ubat kan. So maka tanggungjawab yang paling besar lah untuk pastikan sebelum dia balik rumah tu semua benda tu mesti betul. Supaya dia balik rumah tak ada benda yang silap lah. Sebab tu kita kata farmasi ni safe netting. Dan kadang-kadang tu kita tengok jugalah pesakit kadang tak faham kenapa lama sangat kat farmasi ni ambil ubat je kan. Dia tak semudah ambil ubat je lah. Memanglah kalau kita tengok dia rak-rak ubat, so ambil ubat macam tu je. Tapi dia ada banyak proses berlaku di belakang tu. Memang untuk pastikan bahawa balik nanti ubat semua selamat. Dia tak ada macam doktor kata tadi tersilap bagi. So, kalau nak tengok pun ubat ada banyak. Kadang-kadang dia punya nama pun dekat-dekat. Tulisan doktornya lagi. So kita kena pasti, bukan itu saja, kalau dekat farmasi tu, kadang-kadang tu dia punya susunan tu pun ada sebab kenapa dia duduk atas, kenapa duduk ini. Kerana kita nak pastikan supaya satu hari bukannya satu dua persepsi. Kalau dekat HKL tu dekat 1,000 lebih, dekat 2,000 persepsi satu hari. So diorang nak sediakan ubat-ubatan ni, maksudnya jumpa banyak kali ambil ubat. So kita nak pastikan bahawa tidak ada berlaku kesilapan. Tulis label tu pun nak kena pastikan betul. So banyak proses dia, sebab tu kadang-kadang tu lama. So nak pastikan supaya benda itu selamat. Melihat kepada satu situasi yang digambarkan tadi, memang agak rumit apabila nak memastikan keselamatan, nak bagi ubat kepada pesakit itu adalah betul dan keselamatan ubat itu dijaga. Apa yang dilakukan oleh pihak doktor sendiri untuk memastikan ahli farmasi atau mereka yang menjaga ubat-ubatan ini tidak tersalah bagi ubat, kan? Faktor-faktor itu yang saya terangkan sebentar tadi, kita lebih kepada improvement of the system. Itu yang utama sekali. Improvement of the system itu iaitu pertama kita ada double checking, contohnya bukan seorang lah.
yang cek tu, oh ini nampaknya macam dos tak betul, jadi ada orang lagi seorang akan cek. Selain daripada tu, kita akan pastikan contohnya labeling tadi ataupun kaedah susunan kita, contohnya kita panggil look alike, sound alike medication macam carbamazole dengan carbamazepine, dia nak dekat serupa. Jadi kita akan highlightkan perbezaan tu supaya orang tak tersilap. Jadi kita sebagai manusia bila kita tengok ada highlight kat situ, oh baru kita perasan ini ubatnya lain daripada ini. Jadi senang untuk farmasis itu apa tu memasukkan ubat yang betul. Jadi saya kita menekankan kepada improvement of the system. Sebab kita tahulah macam tadi contohnya ada lebih kurang 1,000 di contohnya di HKL dan mungkin lebih lagi prescription yang perlu dikeluarkan. Jadi bila kita dah terlalu banyak tengok, kita akan mata kita akan fatigue, kita akan stres. Jadi kita akan membantu kita punya pegawai farmasi untuk lebih mudah. Lebih mudah. Dan selain daripada itu, contohnya kalau di ward pula, nanti kita juga ada di beberapa proses saringan lah untuk memastikan sakit menerima ubat yang betul. Jadi contohnya, even di ward pun kita ada nurse, ada dua orang yang akan cek. Betul tak ubatnya betul untuk dia. Dan and nurse then, yang memberi ubat tu dia ada dia vest dia yang secara khusus kan? Ya, betul. Ya, terima kasih sangat. Hari itu dia bertugas sebab saya memang tahun ni memang banyak kali. Banyak kali. Sekarang pun ayah mertua di hospital. Jadi memang tahu sangat. Cik Zian, itu tadi dari pihak doktor memastikan bahawa preskripsi itu diberikan highlight penekanan yang betul, look alike, sound alike. Lepas tulisan tu kita dah ajar doktor tulis begini-begini supaya jangan tulisan cacing. Orang seperti kebiasaannya itulah. Tapi di peringkat farmasis, setelah mendapat surat dari doktor ataupun arahan daripada doktor tersebut, mungkin pernah berlaku kesilapan dan bagaimana sebenarnya untuk mengelakkan daripada berlakunya kesilapan itu? Okey, salah satu daripada ini adalah yang memang kita bukan satu orang selesaikan saya kerja daripada nombor satu sampai last. Okay. Dia setiap satu tu memang ada counter checking dia. Sehinggalah proses maksudnya orang yang masukkan ubat tu dan orang yang tulis label pun takkan sama. Okey. Sebab orang yang masuk ubat dua orang, dua atau tiga orang yang berbezalah. Dia berbeza. Dia satu proses line tu. Okay. Dia satu line tu berbeza. So orang yang terima dia tengok dulu. Dia tengok dulu semua prinsipsi semua okey. Kalau katakanlah prinsipsi tu ada masalah, dia kata ni dos ni macam tak betul ni. So kita tak boleh ubah. Farmasis tak boleh ubah. Apa yang dia buat, dia kena telefon dulu. Okay. So dia akan telefon dapatkan doktor. Dapatkan kepastian. Dapatkan kepastian betul ke? Kadang-kadang doktor pun tersilap. Kalau betul, okey, kita betulkan. Izin, minta izin ni. Boleh betul. Okey, kalau betul kita akan tulislah, kita dah spoken, kita dah betulkan. Yeah. Barulah diisi, isi orang lain. Lepas tu yang buat label, masa dia nak buat label dia akan tengok balik ubat tu betul ke tak, lepas tu dengan prescription. Dan yang terakhir sekali sampailah dekat orang yang untuk dispen ni yang panggil nombor panggil so orang lain juga. Dia kan periksa lagi sekali. Periksa lagi sekali. Tapi dalam inline tu memang kita sebab banyak proses tu so memang kita akan jumpa juga memang kesilapan tapi is detected before this ni sampai tu. Maksud ni kalau boleh kita dah sampai yang terakhir tu orang yang nak buat dispensing tu yang nak bagi yang dekat-dekat kaunter tu memang dia dah check lagi sekali. So ada banyak proses lapisan double triple check ni. Bagaimana nak melayan ataupun nak menjawab mereka yang meminta ubat-ubatan tapi walhal ubat-ubatan itu sebenarnya sememangnya tidak boleh dikeluarkan oleh ahli farmasi. Tapi ada setengah individu yang memang tak nak, mati-mati tak nak pergi jumpa doktor. Sebab saya ada pengalaman yang diceritakan oleh adik sendiri. Memang datang situ, apa awak nak cakap, saya nak ubat ni. Saya tahu farmasi ni ada. Sebab tak nak jumpa doktor. Macam mana nak melayan? Ni dekat mana ni? Dekat farmasi luar ke? Luar-luar, bukan di hospital. Sebab kalau kat hospital ni tak boleh buat macam tu. Memang kita tak boleh nak bagi. Tapi dekat luar sana, sebab ubat ni dia ada kategori dia. So yang paling penting kalau saya kata je ubat terkawal dia ada dua kategori. Maksudnya ubat terkawal yang perlu prescription, ubat terkawal yang tidak perlu prescription. So yang tidak perlu prescription memang dia boleh lah untuk apa ni maksudnya ahli farmasi pun tak salah kalau dia memberi ubat tersebut tapi ahli farmasi pun dia memang takkan senang-senang itu dia boleh nak bagi. Tapi yang perlukan prescription contohnya ubat tekanan darah, ubat kecil manis, antibiotik memang tak boleh diberi tanpa prescription. Kalau diberi juga, maksud ahli farmasi itu telah melakukan kesalahan.
Itu etika lah. Itu etika. Ya, apa pun perlu mereka ni, pertama, proses pertama dia perlu sekiranya datang ke hospital atau klinik, perlu di assess oleh doktor dulu. Sebab doktor kadang-kadang memanglah mungkin penyakitnya dulu ada hypertension saja, mungkin sekarang dah ada apa ni, heart problem, diabetes. Jadi dia kena melihat, buat assessment dan kemudian membuat diagnosis, dan lepas tu baru dia boleh bagi ubat yang bersesuaian. Dan lagi satu, ubat ni pun kita kalau bagi banyak sangat dia mungkin ada reaction, you know, antara sama tu. Jadi kena assessment doktor, barulah kita prescribe dan pharmacist dispense. Cuma saya ada sedikit kemusykilan bila ubat yang tidak boleh diberikan oleh ahli farmasi kepada pengguna ubat itu tapi masih ada di farmasi. Tak, memang memang akan ada di farmasi sebab sekiranya pesakit tu datang dengan presipsi, so memang maknanya kena bawa juga presipsi doktor. So kalau ada surat, memang ahli farmasi boleh berikanlah ataupun boleh jual. Dan surat itu perlu verify terlebih dahulu lah. Surat itu adalah yang kita panggil sebagai presipsi lah. Presipsi itu pun adalah dia punya syarat-syarat. Banyak soalan sebenarnya saya nak tanyakan. Tapi sebelum itu, kita nak berdiri seketika. Kita ingin tunjukkan satu konsen ini. Ini berkenaan dengan kisah seorang individu yang mempunyai derita urat saraf dan terpaksa mengambil 7 ubat sehari untuk meneruskan kelangsungan hidup. Saksikan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar tu dalam 20 minit, masjid tu gelap, pagi tak ada orang. Rumah jagaan kejururawatan Hospital KPJ Tawakal antara yang menyediakan kemudahan penjagaan warga emas secara harian maupun menginap. Ditubuhkan pada tahun 2014, pusat jagaan ini menempatkan warga emas yang memerlukan penjagaan 24 jam. Mustafa Dorani antara pesakit urat saraf yang telah berada di sini sejak tahun lalu. Waktu saya jatuh tu kawan-kawan dapat 9.40 pagi lah. Masa jatuh tu memang sakit betul lah. Seolah-olah macam saya jatuh daripada rumah 10 tingkat. Kalau jatuh biasa aja saya boleh bangun, tapi nasib baik kapet tu mesti ada kapet kan. Jadi saya tak boleh bergerak. Kaku semua. Macam orang kata nak kiri kanan pun tak boleh. Bukan tak boleh, sakit. Berusia 79 tahun, Pak Mus amat selesa berada di pusat jagaan ini kerana kemudahan yang disediakan. So, I masuk sini sampai in November 17, 10 o'clock. I find this place is very suitable for me lah. Pasal ada privacy, ada bilik ni, and then nurses is, you know lah, dia 24 hour, dia on shift duty. And then I get to know the doctors ni, tu jam. Tak boleh, duduk macam ni pun tak boleh. Orang kata macam kayu lah badan. At least dia bagi I exercise, ubat entah macam-macam ubat tu, 7 jenis. So I'll be able to sit up. Tidak dulu nak bangun ni, dia punya berat tu. Macam orang kata macam besi lah badan. Sebagai seorang pesakit yang menghidapi penyakit urat saraf, Pak Mus perlu mengambil kira-kira 7 jenis ubat dalam sehari. Pukul 4 sekali, pukul 6 sekali. And then malam sebelum tidur tu dia ada lagi ubat lah. Itu ubat kolesterol apa semua. And then pagi, pagi macam pagi tadi, selepas breakfast ada lagi ubat. All this given by nurses lah, recommended by doktor lah. Jururawat di sini juga peka akan ubat-ubatan yang perlu diberikan kepada pesakit. Sini di Bingkai adalah salah satu fasiliti aged care ataupun penjagaan orang tua yang disediakan oleh Kumpulan Perubatan Johor KPJ Healthcare Sdn Bhd. Kami mengamalkan pemberian ubat berdasarkan kepada standard operation procedure. Kami juga berlandasan kepada International Patient Safety Goal No. 3, that is the safety use of medication, untuk mengelakkan kesalahan dalam pemberian ubat. Jadi semua jururawat kami dilatih untuk memberi ubat secara betul dan tepat.
Ternyata kewujudan pusat jagaan seperti ini dapat memastikan golongan warga tua lebih selesa menjalani kehidupan di usia emas.